Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, amin. Thank you Azra. Ini lagi makan bolu teman-teman, bolu cup kayak gitu open. Nah ini rasa coklat segede ini harganya kurang lebih 1.000. For Azra, makasih. Jadi tadi Azra ke warung sama papanya. Aku minta dibeliin bolu ini yang rasa mentega, teman-teman. Mentega. Jadi satu hal yang aku suka, salah satu hal yang aku suka dari suami, teman-teman. Kalau misalnya beli apa-apa itu, apalagi makanan yang mau dikonsumsi sama anak-anak langsung. Jadi yang dilihat itu kadaluarsanya, teman-teman. Apa? Jadi tadi suami itu ngelihat dulu tanggal kadaluarsanya, ternyata yang rasa mentega itu udah kadaluarsa. Nah, kemarin itu pas aku belanja di warung, aku ngelihatnya masih banyak rasa mentega, tapi ternyata kata suami pas dilihat tanggal kadaluarsanya udah habis, makanya dibeliinnya yang rasa coklat, teman-teman. Suami itu jeli kalau misalnya beli makanan, sedangkan aku itu pernah dulu beli makanan, kalau nggak salah bolu juga sama, cuman yang harganya 2.000-an teman-teman, ini kan 1.000-an. Pas sudah nyampe rumah, suami ngecek tanggal kadaluarsanya, ternyata udah kadaluarsa, jadi dibalikin lagi, ditukar lagi teman-teman. Jadi ya pokoknya hal yang pertama dilihat sama suami itu kalau beli makanan kadaluarsanya, teman-teman. Mungkin teman-teman juga ada yang sama kayak suami atau ada juga yang sama kayak aku. Oke, Azra. Kadang nggak teliti gitu, nggak dilihat dulu kadaluarsanya. Sebenarnya mungkin kadaluarsanya itu nggak yang lama-lama banget, palingan seminggu kan. Tetap aja ya udah dikasih tanggal kadaluarsanya, jadi ya harus dihindari kalau yang udah kadaluarsa. Udah bobo Azra. Meskipun udah jam 9:30, tapi hawa di dalam itu tetap dingin. Jadi pakai selimut kayak gini. கிட்ட அந்த பேர்லயே அவன் மேனேஜ் பண்ணி ஆனா சில சில சின்ன சின்ன அதுக்கப்புறம் வர பேர்ல மாற்றங்கள் பண்ணியிருக்காங்க. Udah lama nggak makan mie, jadi hari ini sarapannya mau sama mie. Ini harganya kurang lebih 10 ribuan teman-teman. Isinya berapa? Isinya 4 biji. Mie-nya segede gini teman-teman satunya. Bumbunya. Kalau di sini ini nggak ada minyak, kecap atau sausnya. Suami malah lupa beli telur jadinya. Mie tanpa telur.
Ini minyak mau digoreng lagi. Bawangnya udah matang, jadi masukin bumbunya. Bumbunya juga digoreng dulu. Kalau pakai telur lebih enak, tapi sayang suami lupa bawa telur. Apa cantik? Tuyuk, hai, hai, tuyuk, hai, tuyuk, hai. Udah kayak gini aja, udah matang. Ini sengaja masih putih buat Azra biar nggak terlalu pedas katanya. Aira pulang dari sekolah dijemput sama omnya karena suami ada kerjaan. Dibeliin ini manisan mangga teman-teman sama adik ipar mango bar 1 rupiah, kurang lebih 200 rupiah teman-teman. Nah dalamnya itu kayak gini, isinya 4. Oke oke halal. Xiaomi amu mana? Nah kayak gini teman-teman, ini tuh manisan mangga enak banget. Dulu pernah Aira pernah beli minggu yang lalu sama papanya. Nah ini. Kamu lihat di sana ada this? Oke. Yay, baby this. Kayak manisan pepaya, tapi ini manisan mangga, teman-teman. Mango, enak. Mango, mango. Ya. Mango no papaya ya. Tadi kita nge-shoot videonya itu pagi-pagi teman-teman pas bikin sarapan. Sekarang ini udah malam, Aida juga udah pulang sekolah. Azra jam. Kalau lagi akur. No, amu. No jump. Mom. What happened, Didi? Statue. Okay, this is for mommy, okay? Baso. Soya. Baso. Baso. It is not baso, babe. Tahu, babe. It tahu. Is from soya bean, says or not. Tahu also. This is for me. Apa saya? Take okay, babe. Egg soya, babe? No, babe. No, but yeah. Looks like egg. Ah, chocolate. How much this? 40? 30 rupees one packet. It is two packets, 60 rupees. New shop? No. Or old shop? No, new shop. You know, spicy pepper also. Ini suami beli soya, teman-teman. Harganya kurang lebih 6.000 segini. No, babe, no spicy. Check! No spicy. No, babe, no pedas. No, babe, no pedas. Af, babe. No, bite out like that. Af. Half. Nggak mau pedas katanya. Pedas.
Apa sayang? Ini kalau oke, pause dan go. Hey, baby, nanti. Apa? Azra mau? Ya. Azra saya pedas. No. No, Azra mau. Half. No. No, then. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah jam 8:30 malam, teman-teman. Jadi suami bawa cemilan malam. Makan malamnya nanti aja. Kalau anak-anak udah makan malam dari jam 7. Azra, mau cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Onion, you want? Ini warung baru, katanya warung soya baru. Jadi harganya masih murah, 6.000. Biasanya kan 8.000. Mau? Enak teman-teman, cuman ini tamat-tamat. Enak teman-teman. Pain. Ini enak, cuman enggak tahu ini karena suami telat pulangnya jadi enggak berkuah kayak gitu. Jadi kering, teman-teman. Jadi kayak alot kayak gitu, kenyal. Ya, enggak berkuah, tapi enggak apa-apa ya, masih bisa dimakan enak. Jatuh. Aira soyamu. Aku soyu. Kayak takut, Dalja. Check, I think dry babe because you live too long. When you take hard like that. When you take hard, okay. Angkat the babe. Thank you. Thank you. Enough, the baby has it. Enough, the baby. Aja. No. Thank you. Oke teman-teman, jadi segitu aja video hari ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain loncengnya. Makasih.